i uh -huh. Semuanya berjumpa kembali dengan channel Rumah Blazer Sidoarjo sahabat. Semuanya, untuk kesempatan kali ini kita akan sharing dan memberikan tip di dalam pemasangan kaca film mobil Opel Blazer. Sahabat semuanya, uh, untuk kaca film walaupun keli kelihatannya sangat simple dan uh, remeh, tetapi... Uh, Kaca film sangat-sangat banyak arti dan kegunaannya, sahabat. E, yang pertama kaca film itu bisa mengurangi intensitas cahaya pada saat siang hari, ya. E, jadi kalau kita mengemudi e, agar tidak kelihatan e, dari luar satu, kemudian yang kedua e, bisa menahan panas yang ada di luar. Jadi, untuk kaca film itu sangat mempengaruhi juga eh, suhu yang ada di kabin dan di ruangan sahabat. Semuanya, untuk kali ini kita akan sharing tentang tip ideal di dalam pemilihan seberapa eh, tingkat kegelapan untuk kaca film mobil Opel Blazer. Sahabat semuanya, ini kemarin e, begitu dapat mobil baru e, dagangan kita dapatnya mobil masih orsinilan ya, jadi belum dipasang kaca film, jadi kelihatan masih sangat sangat terang seperti ini. E, jadi untuk drivernya kelihatan dari luar, kemudian e, apabila ada panas juga sangat menyengat di bagian driver maupun di penumpang. jadi sangat-sangat terang dan memang belum dipasang kaca film. Sahabat semua untuk kaca film yang bagian depan seperti ini, kita menggunakan kaca film yang dengan tingkat kegelapan 40% sahabat. karena apa? pada saat dipasang 60% 80% enak memang pada saat siang hari tetapi sangat-sangat e, beresiko pada saat dipakai pada saat malam hari ya dimana agak-agak gelap ya e, agak gelap kalau 60 apalagi 80 jadi sangat riskan dan sangat berbahaya bagi driver ya jadi intinya untuk kaca depan idealnya kita e, dengan tingkat kegelapan yang 40% saja sahabat ada mungkin nggak terlalu suka 40, bisa pakai 20. Cuma e, masih terlalu terang ya. Itu, sahabat semuanya. E, untuk mobil ini e, adalah DUAC LT. Kita dapat kondisi masih orsinilan ini ya. E, masih orsinilan. Sahabat semuanya, untuk kaca film. Untuk bagian pintu depan ya. Nah, pintu depan seperti ini. Kita memilih kaca film dengan tingkat kegelapan yang berbeda dengan kaca depan sahabat. Untuk kaca film bagian pintu depan terutama bagian driver seperti ini ya. Ini kita pasang kaca film dengan kegelapan 60%. Nah, agar uh, masih bisa melihat luar, masih bisa melihat uh, spion ya. Nah, seperti ini. Nah ini e, kondisi yang belum terpasang kaca film, jadi benar-benar sangat terang ini ya. E, jadi pada saat siang hari cuaca maka panas sangat menyengat ya terhadap penumpang maupun berpengaruh juga terhadap suhu ruangan yang ada di dalam. Dan otomatis mempengaruhi tingkat dinginnya AC yang ada di dalam ruangan kabin. Sahabat semuanya untuk uh, pemilihan pemilihan kaca film bagian belakang Kemudian juga bagian kaca bagasi belakang Ini kita pilih kaca film yang ketebalannya uh, uh, Maksud saya dengan tingkat kegelapan 60 ya untuk bagian belakang Agar pada saat mundur masih kelihatan bagian belakang Untuk kaca yang bagian belakang sendiri uh, itu kita gunakan 80 yang bukan anu ya kaca bagasi. Sahabat semuanya eh, uh, untuk mobil ini benar-benar untuk interior sangat istimewa, jadi sangat terawat, bersih, kemudian uh, door trim masih utuh ya, door trim door trimnya masih utuh, kemudian ada panel kayu masih utuh. bener uh, benar-benar sangat-sangat terawat untuk mobil ini, untuk interiornya. Ini PR kita ya ini, uh, kaca film, kemudian nanti dipoles, kemudian kalau ada yang perlu direkondisi cat, direkondisi cat. Seperti itu sahabat. Secara keseluruhan mobil ini sangat bagus ya, uh, termasuk mesin sehat nih. Nah ini yang sudah terpasang kaca film ya, uh, di bagian pintu sebelah kiri, sudah terpasang jadi kelihatan memang gagah nih. E, beda tampilan pada saat dipasang kaca film itu akan kelihatan lebih gelap jadi e, tampilan nomor blazer akhirnya lebih gagah lebih keren e, karena kontras ya nih warna hitam e, kombinasi sama biru dongker nih nah, akhirnya akan kelihatan lebih e, garang lebih lebih gagah nih, lebih tampan Bagian ini nanti setelah terpasang kaca film akan kita beri uh, talang air ya, uh, terutama kita pilih talang air yang model slim agar bagus. Nah ini uh, penampakan door trim sebelah kiri juga masih sangat bagus, utuh hanya butuh nanti mungkin kita salon uh, door trim agar kembali bersih ya, kembali bersih. Ini masih kotor untuk door trimnya. Kemudian, untuk bagian dashboard, untuk mobil ini juga masih utuh, nggak ada yang pecah. Nah, ini cuma bagian dashboard, ada bekas-bekas eh, tempelan tangan, itu akhirnya agak sedikit terkelupas. Ya, nah, ini masih sangat utuh untuk interior. Jadi, untuk mobil blazer, sahabat, eh, pada saat sudah diberi kaca film maka tampilannya akan kelihatan lebih gagah lebih tampan dan lebih maju sahabat nah seperti ini itu untuk bagian depan belum terpasang ya jadi masih kelihatan sangat-sangat terang nih seperti ini dan sahabat semuanya untuk pemasangan kaca film seperti ini kalau menggunakan yang bahan standar saja itu membutuhkan biaya kisaran 500-600 ribu cukup seluruhnya ya full ya Nah, seperti ini. Ini ini belum belum terpasang. Jadi kelihatan dari luar eh, penumpang dan driver semuanya kelihatan dan sangat panas pada saat siang hari, sahabat. Makanya kita berikan kaca film dengan tingkat kegelapan untuk kaca depan 40% atau 20% boleh, tapi kalau kita lebih suka yang 40%. Jadi eh, kelihatan gelap, tapi masih Terkondisi eh, pada saat Mengemudi malam hari Sahabat semuanya eh, Mobil ini benar-benar sangat Bagus mas Dan juga Orsinilan ya. Nah ini sampai-sampai eh, Mobil ini untuk Tutup Dop pelek juga masih lengkap Keseluruhan Kemudian postep ada Semuanya lengkap pokoknya yang, yang mobil ini eh, Cuma masih kita Rekondisi ya masih kita rekondisi, apa yang perlu kita kondisikan menjadi bagus akan kita kondisikan. Nah, ini penampakan setelah mobil diberi kaca film, sahabat. Jadi, kelihatan lebih tampan. Ini belum terpasang eh, talang air. Kalau sudah terpasang talang air, maka akan lebih gagah. Ini mobil, nih, penampakannya seperti ini. Wow, sangat-sangat gagah dan sangat keren. Baik sahabat semuanya, itu tadi tip di dalam memilih ketebalan dan kegelapan kaca film untuk mobil Opel Blazer kita. Salam satu aspal dari rumah Blazer Sidoarjo.